Oke, terima kasih masih bersama kita. Itu kita akan membahas nomor 4, urutan nomor 4. Mungkin ini nomor terakhir dulu ya. Nanti biar untuk refleksi, ya nanti waktu yang kita untuk refleksi, untuk saling diskusi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini nomor 4 kita bahas dulu. Tapi nanti kalau bikin lagi ya nanti kita bahas. Nomor 4 itu bentuknya seperti ini. Ada sebuah persegi, bahasnya gini. Tak bacakan. Luas persegi ABCD adalah 25 satuan luas. Sedangkan luas persegi DEFG adalah 1 satuan luas. Titik O adalah titik potong diagonal persegi ABCD. Luas area yang berwarna hitam adalah titik-titik satuan luas. Oke, kita gambar. Anggap aja ini persegi. Nah, ini ada itu. Ini titik tengah kan? Ini titik tengah. Ini terus ini ada lingkaran. Nah, ini diarsir. Ini diarsir juga. Ini juga diarsir. Ah. Pertanyaannya, luas arsiran itu berapa? Jika luas ini tandanya A, B, C, D. Luas ABCD di sini adalah 25 satuan luas, SL, satuan luas. Kemudian, sedangkan luas persegi DEFG, DEFG, di sini ini luasnya 1 SL, 1 satuan luas. Pertanyaannya, berapakah luas ini? Pilihannya A ini. A pilihannya 25 per 8 P. Yang B pilihannya 25 per 16 P dikurangi 25 per 8. Nomor C ini pilihannya itu adalah 25 per 16 P ditambah 21 per kira-kira 4. Nomor D, 25 per 16 P dikurangi 17 per 8. Ini masing-masing pilihannya. Ya. Cara penyelesaiannya. TTO, ya, di sini ada TTO, itu adalah perpotongan diagonal. Perpotongan diagonal ini berarti ini ada. Perpotongan diagonal, berarti ini garis tengah. Ini garis tengah. Berarti kalau ini sampai sini R, ini sampai ini juga R, begitu. Kalau ini 25, berarti ini sampai sini karena ini persegi, karena ya, ABCD itu sama dengan persegi ya, sama dengan persegi, persegi. Dan luasnya 25 SL, maka persegi apa itu persegi? Berarti sisi dikali sisi sama dengan 25 SL. Berarti berapa itu? Sisi kuadrat sama dengan 25, jadikan kuadrat, 5 kuadrat. Sama-sama dengan 2, S, ya, sama dengan 5, S di sini. Ini S, ya, sama dengan 5. Ini satuan panjang, SP, satuan panjang. Oke. Kita akan menuju ke berapakah luas yang diarsir ini. Nah, kalau kamu memandang ini, lihat pandang di sini. Ini ada sebuah persegi. Kalau kamu pada di sini ada segitiga. Ini juga ada, ini ada segitiga. Kemudian kalau ini apa namanya itu?
luas ini semacam luas tembereng atau luas apa itu? Lupa saya. Nah, tuh ada juring, ada tembereng. Nah, gitu. Lah, di sini lebih enaknya pakai apa? Kita menggunakan luas layang-layang. Ini luas layang-layang dikurangi luas persegi, lebih enak di sini. Tapi kalau kamu pengen paksa pakai persegi, pakai apa namanya itu segitiga satu tambah segitiga dua, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau saya menyarankan pakai layang-layang lebih enak. Kita cek ya, kita cek ya, layang-layang, luas layang-layang. Nah, luas layang-layang. Ini tak ubah. Kita ubah di sini sama dengan luas persegi sama dengan 25 SL. Nah, sehingga sama dengan sisi dikali sisi sama dengan 25 SL. Jadi sisi kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi sisi berapa? Diambil saja angkanya 5. 5 satuan panjang. Nah. Oke, satuan panjang. Tinggal kita menentukan luas ini dulu, ya. Luas bagian ini dianggap luas 1. Luas ini bagi dianggap luas 2. Ini luas pertama. Luas pertama bentuknya kayak gini, ya, bentuknya kayak gini. Nah. Maaf persegi kok. Maaf. Ini diarsir. Nah, ini diarsir. Berarti kan kalau di sini apa namanya itu luasnya satu satuan, berarti ini satu, ini satu. Gitu. Ini juga satu, ini juga satu. Betul ya? Yakin ya? Nah. Kalau satu dan satu di samping itu, karena tadi sudah kita hitung, adalah ini 5 satuan panjang, ini juga 5 satuan panjang. Berarti B sampai D itu adalah segitiga sama kaki, siku-siku di C atau siku-siku di, kalau segitiga ABC, maaf ABD, siku-siku di A. Nah, gitu. Kalau siku-siku di A, misalkan panjang BD otomatis itu adalah pakai aturan Pitagoras. Nah, kalau ini 5, kalau ini 5, saran saya dihafalkan saja. 5 akar 2 pakai Pitagoras. Dihafalkan saja. Berarti kalau ini sampai ini 5 akar 2, berarti kalau sampai tengah-tengah sini, ini titik O, berarti ini sampai sini sama dengan dibagi 2 aja, 5 per 2 akar 2. Sini juga sama. Ini sampai sini ya juga sama. 5 per 2 akar 2. Otomatis. Sehingga luas layang-layang ini yang nanti yang kita inginkan adalah luas yang diarsir ada luas layang-layang dikurangi luas persegi. Nah, kita tulis. Nah, kan luas pertama itu apa? Itu luas layang-layang, ya, layang-layang dikurangi luas persegi. Layang-layang apa di sini? Layang-layang DEDGO. Kita tulis ini EDGO dikurangi luas persegi apa? Persegi apa ini? DEFG. Nah, DE, ya, sini DEFG. Berarti berapa nanti luas layang-layangnya? Sama nanti, ya. Pak, ini berapa ini? Ini berapa? Kan luas layang-layang kan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 berapa? Ingat. Sama posisinya dengan ini. Kalau ini persegi, ini satu. Saran saya mencari ini atau mencari ini sama. Itu berapa? Satu akar dua.
Nah, pakai Pitagoras juga. Ini pakai Pitagoras juga sama. Nah, yaitu nanti setengah D1 dikali D2 dikurangi persegi ini luasnya satu satuan. Betul nggih? Satu satuan. Kan sudah ada. Sehingga sama dengan setengah dikali diagonal satu berapa? Ini diagonal satu kan ini diagonal satu. Akar 2 dikali yang D2 D sampai O. D sampai O berapa itu? Ini D sampai O 5/2 akar 2. Nah, dikurangi 1. Sehingga berapa nanti? Sehingga jadinya itu adalah berapa itu? Setengah kali 5/2 sama dengan 5/4. Akar 2 kali akar 2. 2. Akar 4 min 1. Akar 4 berapa? 2. Nah, nanti 5/4 dikali 2 dikurangi 1. Coret 2. Berarti 5/2. 5/2 dikurangi setengah. 5/2 dikurangi setengah. Sama dengan 5/2 dikurangi 2/2. Betul nggih? Sama dengan 3/2. Ini baru luas pertama. Sini, luas yang kedua. Nah, luas yang kedua. Coba perhatikan. Luas yang kedua. Luas yang kedua itu apa? Ini kan semacam tembereng tuh ini. Nah, tembereng. Itu apa? 1/4 lingkaran dikurangi luas sebuah segitiga ini. Nah, itu apa? Luas 1/4 lingkaran dikurangi luas luas segitiga. Segitiga apa ini? Anggap aja ini apa ini? Ini OB, bebas saja, kasih aja titik G, enggak apa-apa. Nah. Atas sudah G ya, Pak. Hah? Atas sudah G. Oh, sudah ada G ya? EFG, oh berarti H. Nah, titik H, maaf. Kasih aja titik H. Berarti apa? OBH. Itu berapa di sini? Sama. Yaitu luasnya berapa luasnya? Luas 1/4 lingkaran. Berarti 1/4 dikali luas lingkaran dikurangi luas segitiga OBH. Nah, luas segitiga OBH. Berarti berapa itu? 1/4 dikali pi dikali R kuadrat. R-nya berapa? Kalau ini sampai sini 5. 2/5. Berarti kan 5/2. Ya, nah, kan 5/2. Sini juga sama, nanti 5/2. Berarti 5/2 kuadrat. Terus R dulu, R kuadrat. Betul nggih? Nanti di sini OBH berapa? Yaitu berarti berapa di sini? Yaitu BH dikali sama nanti setengah alas kali tinggi. Nah, sama nanti sini 1/4 dikali P dikali 5/2 kuadrat dikurangi setengah alasnya berapa? Sama kan? 5/2 dikali tingginya 5/2. Sama. Sehingga sama dengan sini ya. Tambah sini ya, enggak apa-apa ya. Sama dengan ini kan berapa ini? 25 pi dikali 4 dikali ini 4 dikurangi ini kan 2 kali 2 kali 2 8 5 kali 5 25. Nah, sehingga luas total
luas total ya, sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Sama dengan berapa itu? Sama dengan ini 3/2 ditambah 25/16 pi dikurangi 25/8, sehingga sama dengan, tak terus ini gak apa-apa, sini ya, gak apa-apa ya, berarti ini utuh, gak apa-apa. 25/16 pi dikurangi, ini samakan 8 aja, dikali 4, dikali 4, 2, ini tambahin dulu ya, tambah yaitu 3/2 dikurangi 25/8 sama dengan 25/16 pi ditambah, samakan penyebut, berapa ini? 12/8 dikurangi 25/8 sehingga sama dengan nanti di sini berapa? 25/16 pi. Ini kurang ini, 12 kurangi 25 negatif 13. Berapa itu? 13? Iya. 13/8. 13/8. Ada yang salah enggak ini? Ini enggak ada ya? Cek dulu. Ada yang salah enggak itu? Itu hitungannya. Tunggu-tunggunya, ada yang salah enggak? Tuh. Yang mana yang salah itu? Udah pas belum? Ini 3/2. Berapa ini? Pas. Ini 12, mbak ini berarti benar ya? 13/2. Ini 25 betul ya? Nah ya? 13/8, enggak ada. Terus tulis di sini.